to keep it holy. Selamat pagi serta selamat hari Sabat ngagai semua kebisik mendiang kami kebaktian online Sabato. Sabato inya Sabat ke-9 dalam kuarter ke-4. Bugulai ngaku Willy Rojo dekat ngiriang dalam acara kebaktian Kitai Sarito. Kita dekat ngapun ke sesi sekolah Sabat ngau lagu puji-pujian ya dekat diriang Saudari Ratna. Udahnya kita dekat ninga berita mission ya kak dikenatai ke oleh Saudari Molly. Lalu kita dekat bugulai ngau Pastor Delkan David dalam pelajar sekolah Sabat. Tuhan Yesus kaban kita, kaban pemadu mana, pasai ben penulah kita, ya tanggung semua. Adik kita kena uji tamat dalam penusa, anak kita itu sah hati madah ke Tuhan Yesus. Nadai agi kaban sambiang bisik pen urang berduan labang arap ke Tuhan kita hidup engkau Yesus dalam surga pagi ngau selamat hari Sabat ngagai semua. Tajuk berita mission kita Sabat tu ianya mandang enda uliah ngerai ke dirimpu. Bagi Cha Sing berumur 70 tahun dari India. Sepanjai umur ya bagi Cha Sing udah nyembah kayu. Ngau engkramba bak kuil dalam rumah ya di kampung Sida di menua India. Ya arap kekuasa Sida petara ya lalu muji Sida nya laban udah ngansuh ya nyadi kaya. Ari kenyadi manang atau dukun. Ndak putus-putus mensia datai berubat ngau ya. Di rumah ya bak kampung Sida ke bernama Mundri Curimra. Bagi ca bisik semua utai diguna ya dalam penghidup. Semina Siti aja utai kenadai ngau ya, penglantang rundiang. Udahnya ya empu pensakit. Ya ngai baduk-baduk muntah. Ya berasai ngeluk, palak ya selalu pedes. Yang nguji ngubat diri ya, ngenak semua penemu manang ke udah dikenak ya, ngubat orang. Tang utainya, nadai ngasih ke yampu. Mayo duit dikenak ya berubat, ngagai mayo bengkah lutur. Tang semua nadai uliah ngerai ke ya, ya benar amat sakit. Kak mati meh aku tu, kak mati meh aku tu. Ku ya, madah ngagai sidak sebilik ya. Bisnes manang atau dukunnya nyak, penbalat kusut. Terubah ya agi mayuh orang datai minta diubat ya. Tang udahnya, ya nulak sidak ya. Ku ya, aku nak uliah ngerai ke diri, laban aku empu pensakit. Bisik hari Siti,
anak lelaki ia nganggau ke sikut pengereja Global Mission ke ngulu ke gereja Seventh Day Adventist bak siti kampung ke dampiah dia lalu minta ia datai lalu bersampik ke apaya. Pengereja Global Mission ke bernama Samson Sony datai ngagai rumah bagi Cha Sing tang manangnya ngai bejakuk ngawia. Ngai aku disembayang kenuan ko bagi Cha. Kuasa manang aku besai agi ari petaranuan. Tang Samson ndak peduli ke jakuk ia. Ia bersampi ajak ke ia. Udahnya tadi, penyakit bagi Cha nyau makin raya. Lalu ia ditaban ke sidak ngagai spital bak bandar Jalandhar. Kediwan kira 1 juta mensia. Kira pejalai sejam setengah ngenak motokar. Dian lutur merasa ngau siliak. Lalu madah ke ia bisi utai tumbuh tumor dalam untak ia. Enti utai ketumbuhnya nadai dibuai. Endak lama agi nuan dekat mati. Ku lutur ya. Tang bayar berputungnya mar amat. Bagi Cha udah buliah pengereja ari pengawak bemanang ya selamat tu. Tang pengereja ya udah habis dikena ia berubat. Dia tu yang gau sidak sebilik seminak bisik duit kena mayar setengah ari ungkos berputungnya. Lebuh Samson ninga berita bagi Cha ke dipansuk ke spitalnya. Ia pendatai ngabas ia. Bagi Cha balat runggu serta tusah hati ngelamat tu. Tang lebuh ia medak Samson datai, mua ia pen dipedak tanpa agi. Ia nguyeng ngagai lutur ke berdiri dan piah ia, lalu ko ya, tu Jesus datai. Ia ulih ngerai ke aku, ko bagi Cha berjakup. Nyadi sebedau ia bersampik ke bagi Cha, Samson minta pemendar ari lutur dulu. Lebuh lotor ngemendar kaya, Samson bersampi ngaud aib mata dalam mataya. Oh Tuhan Allah Ta'ala, dalam nama Yesus, tolong ngerai ke Mr. Bagi Cha tu, kena meri mulia ngau puji ke nama Nuan. Tuhan, aku bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku sampi ya. Hari siti, lebuh lotor merisa Bagi Cha baru, ia terkenyat hati. Utai ketumbuhnya nadai ditemu agi. Ia pen nganggau ke siku agi lutur pakar merasa ia. Lutur pakarnya pen nadai tertemu ke utai tumbuhnya agi. Lutur ke agi bebengapnya tadi pen teringat ke sampi Samson. Lalu ia nanya bagi Cha ngau silik agi. Dini alai utai ketumbuhnya tadi? Ku ia nanya. Petarane ke disembah Nuan? Bagi Cha pentucum ngau ati kegagak. Selama tu aku bekerja nyadi manang. Tang pengerja Global Mission nya bersampi ke aku lalu mandang ke Jesus ngagai aku. Ko ya. Nyadi dia tu aku arap ke Jesus. Aku nemu Jesus udah ngerai ke aku ari penyakit tumor ketumbuh dalam utak kunya. Jesus udah datai ngagai aku. Nengah pengerja Global Mission nya. Hari Sabat kedatainya, bagi Cha pendatai nginga Samson ba gereja Adventist ba kampung kendak jauh ari sidak. Jesus Nuan udah ngerai ke aku. Ku ya madah ngagai Samson. Lebuh ya udah pulai ke rumah. Ya penusi cerita ya ngagai sidak sebilik ngau sidak sekampung. Aku udah digerai ke, lalu aku megak udah dilepas ke ari kuasa petang pengawak bemanang. Kuya, kita megak patut datai ngagai gereja kendur Yesus ngeraika. Ketegar jakuk saksi bagi Cha, mayu orang berengkah datai ke gereja lebuah hari Sabat. Bisik 50 orang belajar ke Bub Kudus, ngau Samson, lalu setengah hari sidaknya udah dibaptis ke bulan September 2018. Yang kawam bagi Cha, ngau 3 ikut hari sidak sebilik, sidak ke Bukai agi terus belajar ke Bub Kudus. Lalu bisik megak balak ke Bukai, baru berengkah ngau belajar. Dia tu bagi Cha udah nyadi anggota gereja kesetia. Bersampi meh ke aku, ngambil ke aku tetap setia ngagai Tuhan, lalu bersedia nganti penataya ke 2 kali kuya.
Bagi cang ngau 25 ikut sida sebilik, ngau bala kaban belayan sida udah dibaptis oleh Pastor Samson Gulam Masih. Ianya Pastor Adventist ke Pemadu Semak ngagai kampung sida. Sekedak hari duit pemerik Sabat ke-13 bak kuarter tok ilak dekat nyawab ngagak rumah gereja ke lebih besar, dia kena nganti rumah gereja sida pastor ke udah tuai serta sekut bak negeri Amritsar. Terima kasih laban kita udah merambu dekat merik lebih mayuh agi mayanya. Tok ajak berita mission Sabat tok, selamat bertemu baru bak ari ngau awak ke bukai. Terima kasih ngau selamat hari Sabat. Shalom serta selamat hari Sabat. Nuju bala semua kita ke benong medak program Sekolah Sabat Iban online bakal pagi tu. Bak program Sekolah Sabat Iban pagi tu pegulai ngaku Pastor Dalkan David bak penerang serta lansa pelajar Sekolah Sabat kita bak pelajar ti ke-9 dalam kuarter ti penduduk kita bakal ke tahun tu. Bak pelajar Sekolah Sabat kita ke-9 kali itu, ianya senentang gereja ngau pelajar. Ayat kedekingat kita bakal kesabat itu, diambil dalam buku 1 Tesalonika 2 ayat 6-8. Lalu kami, pen ukai megak minta puji hari mensia, nemu kari kita tahukah hari orang bukai. Taja pen kami nyangka patut minta sebarang utai hari kita, laban kami itu Rasul Kristus, tang kami nelap lebuh kami begulai ngau kita. Baka inai kesiruk ke anak diri. Kami balat rindu ke kita, datai ke kami sedia deka berkunsi ngau kita. Ukai semina berita ke mana? Ari Allah Ta'ala tang megak nyawa kami empu laban kami balat sayau ke kita. Lebuh kita berarti ke pelajar suat sahabat kita bakal ke pagi tu, tak kusabat tu. Ia lebih numpu ngagai utai ke digagak Yesus bak dunia tu. Sebedau Yesus datang ke dunia tu keliak, dia nembiak petara digagaknya di siti bangsa kebesai. Ianya bangsa Israel. Yesus udah ngagak siti contoh, tau ke model, ia ke baru senentang nembiak petara. Ianya gereja. Keterubah ya, bala nembiak petara tau ke gereja bergelumuk dalam grup kitmit bak rumah. Ari utai ke dipelajar sida babu kudus tu meh ngasuh sida ikeran amat ati dekat nemu Allah Ta'ala serta merti ke penekak ya. Bab kudus madah gereja nyak meh nur ya ke uliah dipejurai ka. Lalu bak gereja megak nyadi ke nur penemu orang pasal Allah Ta'ala ngau penekak ya uliah mansang dalam penghidup sida. Anti gereja digagak jadi nur belajar, ia patutnya dia endur ke mana alai perkaranya nyadi di pejurai. Dalam gereja patut digagak ke endur genap tiku orang uliah mansang dalam pengasih serta nemu perambu Allah Ta'ala bak penghidup sidaya. Pelajar keturubah ya bak minggu tu ianya kita berarti ke serta medak baka Yesus. Dalam buku Lukas 10 ayat 33, tang lebuh siku orang Samaria berjalan tengah jalannya, ia terpedak orangnya lalu kasih kea. Nama utai ti ulih ngasuh kita entri ngemuan penyino ngagi orang bukai. Yesus medak orang ngelingi kita berguna kesawab. Lalu Yesus merancang kita entri nulung sidaya. Gereja kita ngundan batang ajar itu cukup mana, lalu kita mudah benar merti. Okay. Pasal semaya serta pengawak ke dia suah Tuhan kerja kita. Tang enti kita semina mayuh penemu, tang enggai nulung orang serta berpilih kasih, tau kepilih mata, ngerja pengawak, nyak megak reti, nada reti sesekali. Ngemuan pernieng baka ngi Jesus, lalu semampai merenieng kergang Yesus, lalu ukai merenieng ngagai derimpu aja, tu oleh nyawab kita megak, orang bukai megak. Sebaka engkau kitai, tahu ke jauh mana hari kitai. Munyi kata buku Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ti kita berarti kita pelajar kita ke kali itu, kitai diasuh medak baka Yesus.
bekening gaya Yesus medak, bekenyak meh utai kepatut di pedak kita. Kedua, kita berarti ke pelajar kita kedua itu, ia senentang hidup nitiah ke ajar Yesus. Dalam buku Matius 5:16, bekenyak megah kita, awak ke penampak kita manca negeri orang, ngambil kesidak medak pemadas pengawak kita, lalu ngemulia ke apa kita di surga. Yesus merangsang tiap ikut kita yang terik, manca terang bakal siti negeri atas gunung ti nerang ke pemetang malam. Kita diau bak dunia tu, udah kamah laban dosa. Pengawak ti ndak menuku, serta dunia ti udah ndak ngalah Tuhan. Raban gereja patut mai penampak serta pengadang ngagai tiap singkang tokoh ngagai suku dunia. Nama patut digagak. Bala orang ti harap kena sidak mandang ke penampak serta pemanah sidak bakendur sidak diau. Uji kita medak dalam buku Matius 5:3-12. Yang ketiga, ianya ibu serta kiruah bakal ki udah digagak Yesus. John 13:34. Aku beri kita pesan ti baru, rindu kepangan diri, baka aku kerindu ke kita, bekenyak me kita rindu kepangan diri. Pengawa Yesus bisa ditulis dalam buku Lukas 4:18-19. Yang kau mengintu orang kemiskin, ngerai orang kesakit, meri bebas sangka orang tidak diperkuah dosa. Kita yang dikangau Yesus ni tiah ke pengawa tidak dikerjaya, lalu rindu ke orang bukai. Tu meh utai kepatuhi kerja kita yang kita kiruah serta ibuah ke orang nitiah ke utai kudar gagak Yesus Kristus. Kita yang megak diasuh, ngengkah pengerindunya dalam pengawa ibuah ke orang bukai. Lalu nyawab sidak ya bak utai tidak guna, baka pemakaian serta megak, nyawab sidak tegap dalam pengarap, ngau naka oleh kita. Kita itu anak murid Yesus, ti pengajar kita. Kita yang megak perlu nitiah ke singkang, ia nengah mandang ke pementas, ke orang serta mai sidak ngagai Yesus. Tuk mehutai ku dari gagak Yesus, lebuah dulu menyak. Ia ngasuh kita ibuah serta kiruah ke orang bukai. Ngerja pengawak tu ungkup orang bukai. Nyawab serta nulung orang bukai. Ia keempat, ianya ngigak pemendar ianya Yesus. Dalam buku Mazmur 25:5, ajar meh aku diau nitiah ke pemendar nuan, laban nuan endang Allah telaku. Kek ngelepas ke aku endang seruran Arab ke nuan. Tuhan ngagak kita ngau ati ti semampai dekat nemu. Lalu runding tindak puas ke pemendar, lalu semampai dekat terus belajar jaku Tuhan. Mata kita nak nemu puas medak utai, pendiang kita nak nemu puas ringa utai. Bunyi tersebut dalam buku Bup Pengajar 1:8-11. Kita ngigah saut mbak tanya ti semampai bisik dalam rundiang kita. Siapa aku? Nama kebuah kita bisik bedunya tu. Bekening jalai kita hidup. Nama penyadi lebuh kita mati. Nama kebuah bisi penyai serta pemerintah. Mayun dahar saut tekat ditanya ke kita. Okay? Nyak kebuah tadi, nadai sumber bukai ti uliah nyaut. Nyaunya metak tanyanya. Kelimpah hari Yesus Kristus. Yesus madahkah? Aku tu meja lain pemenar ngau penghidup. Nadai orang uliah datang gagai apai enti nak nengah aku. John 14:36. Tu me pemenar kepatut digiga kita. Inya kita ngingat pemendar ba Yesus Kristus. Laban dia tu meh pemendar, ia kebenar. Yesus nyak meh pemendar ke patut digigak kita manusia. Ba pelajar ti penduduk kita yang kelima, ianya kita ngenang ke ngunsi tau ke magi Yesus. Dalam buku Matius 18:20, laban lebuah dua tau ketiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Orang Kristian berubah, nyau makin bertambah. Hari terubah ya subak, orang Kristian seminak mimet aja, seminak berkumpul bak rumah aja, sekedar
tau ke semua grup atau kumpulan ke mieto begulai lebuh bisi pengawak. Contoh, kita berhenti ke dalam buku Kisah Rasul atau ke surat kerja Rasul 20 ayat kita 7. Inya mending ke khotbah Paul. Eh? Orang Kristian mainnya berkongsi atau ke magi pasal pengarap, mansang dalam penemu pasal pemendar. Lalu gereja nyak meh endur sidak ya tadi bagi ke pengarapnya. Lalu ngerja semua ajar berkudus dalam hidup diri serta dalam kumpulan sidak ya atau ke grup sidak ya. Sidak berkongsi ke pemendar ngagi orang tidekak mending. Tujuh tiap gereja inya berkongsi serta magi pasal Yesus. Nak ngira penyampau anggota gereja, tiap gereja serta bala anggota endang nyadi ke endur kita belajar pasal Yesus. Tu meh ajar pelajar sekolah sahabat kita bakal ke sahabat tu, inya pasal gereja engau belajar. Kita mikir gereja tu meh endur kita untuk belajar. Jadi nakak tu aja pelajar kita serta harap ke semua kita oleh merti ke pelajar kita bakal ke sahabat tu serta bertemu baru kita bak program kesama bak hari kebukai lo Tuhan merkat semua kita. Aram kita semua bersampi. Allah Ta'ala baik bersyukur Tuhan. Terima kasih lah benuan dah ngiring ngibun nyegang mata kami dalam setiap hari. Nyentuh ke hari ketujuh atau ini hari sabat. Kami diau serta belajar ke jaku nuan. Terima kasih megak ngau semua jaku-jaku nuan Tuhan. Gila ke uliah meri kami penemu bahas tentang pelajar. Patut dipelajar kami tentang pemendar ini Yesus Kristus. Ngambil ke kami nemu nama utai patut dikerja kami. Laban kami nemu kami seminat berpanggai benuan aja. Bapa penyelamat penghidup cukup-cukup kami. Nyalai Tuhan beri pemintar penemu dalam pikir dunia kami. Awak ke kami boleh belajar mudahlah bagi jakut nuan. Awak ke kami merti lagi nama utai kepatut dikerja kami ni tiah kepenekan nuan. Ampun ke dosa penyalah kami Tuhan semua tu serah dalam nama Kristus jadi penebus semua kami. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey that we Sabbath only in all our days. Selamat hari Sabat serta bertemu baru kita dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita dikaninga khotbah kak dikenatai ke Pastor Austin Tayo, kita dekat bersampi untuk pemberi ngau perpuluhan. Ya kak diri yang Pastor Sabat Tusit. Aram kita ibu sampai. Tuhan Allah Ta'ala kami yang kediau bak menua kerajaan surga. Puji serta besai kerman nuan Tuhan laban nuan me Allah Ta'ala yang kepatut disembah kami manusia. Tuhan baka kepagi itu kami ngemaruh kati kami, kami nyembah nuan Tuhan. Kami mulai ke persembahan hingga pepuluhan ngagai nuan. Awak ke persembahan ngau pepuluhan tu Tuhan diguna kena pejalai ke pengawak nuan bak suruh dunia tu. Lalu berkat ke semua orang kuda merik persembahan ngau pepuluhan tu Tuhan. Lalu terima kasih ya laban nuan Tuhan sentiasa nyagang itu kami. Kami serah sampai kami pagi tu dalam nama Yesus Juru Selamat Penebus kami. Amin. Selamat hari Sabat ya guys semua, bila kita ke sidatai hari Sabat tu. Khotbahku hari tu ianya bertajuk kuasa alam pengarap. Nama arti kuasa alam pengarap tu ianya
di mana Nuan ngakunya tadi ulih berjaya, ulih mujur dalam pengarap kita. Jadi sebenarnya aram kita bersampi, kumai kita dalam sampi. Iap tarapai kami tip takta dalam kerja surga. Kapag ito Tuhan kami ka pelajar jakunuan bertema kuasa alam pengarap Tuhan. Laban hidup dalam dunia kediatu kami memerlukan pimpinan Tuhan. Kami memerlukan ngiriang non Tuhan. Awak ke kami oleh terus maju, oleh terus bertahan dalam hidup kami. Ianya penghidup ti berkuasa alam pengarap tu Tuhan. Meri me kuasa Roh Kudus Nuan ngagai kami ke dia tu. Dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Nama arti kuasa dalam pengarap tu. Ianya kita uliah nguasa ke derimpu kita. Berdepan ngau berbagai risiko. Berdepan ngau berbagai penyai dalam dunia ke dia tu. Jadi kena kita ngepun ke hobah ku pagi tu, ianya kuasa dalam pengarap. Aku kamai kita baca dalam ataupun bedak dalam buku Efesus 6 ayat 12. Begitu kerja ku ya. Laban kita berjuang ukai ngelaban mensia. Tang kita ngelaban kuasa segala sitan. Ianya di zaman kediato kejai itu. Kita ngelaban kuasa roh-roh tijai. Tinguasai ruang angkasa. Jadi ertinya tadi balam nyade dalam Tuhan. Kita ngelaban ataupun berjuang ngau segala kekuatan segala penyai dalam dunia itu. Ataupun pengawas setan tinguasai ruang angkasa. Nama kebuah mayuh mai penyusah tidak peda kita. Soalan itu ditanya ngagai kita. Nama kebuah mayuh penyusah itu. Nanti kita mendak sejarah ataupun berkeni gaya penyanyi itu berlaku. Dia kita mendak penyanyi itu berpun ataupun peperangan itu berpun ianya di benua syurga kelia. Di antara para malaikat ngau Allah Ta'ala. Dalam buku Wahyu ataupun Pemandang 12 ayat 7 mendak ketuk kaya. Lalu timbul mi peperangan di syurga. Michael ngau malaikat-malaikat dia berlawan naga lalu naganya dibantu mega oleh malaikat dia. Dia kita mendak peperangan tu bermula di syurga. Ianya antara Michael ngau musuh ataupun ngau naga tu. Lalu dito dalam Yesaya 14 ayat 13 ngagai 14 yang ada ketuk dia keadaan naga tu ataupun setan tu. Nuan jako tadi ke lamati Nuan, aku kan iki ke langit, aku kan niri ke taktaku atas bintang-bintang Allah. Lalu aku keduduk di atas bukit pertemuan ataupun bukit Sion di sebelah utara. Aku kan iki ngagai ke tempat ataupun ke awan ke tinggi-tinggi. Sebaka engau maha tinggi. Dia keadaannya berlaku, dia pun utainya berlaku tadi. Ianya dikumai kita Lucifer tip Jakob ketu. Laban pengingin hati ya dalam penghidup ya. Nya ngasuh ya. Mula begedi nya ngasuh peperangan ta bermula ataupun layak tu berpun dalam penghidup ya engau Allah Ta'ala. Lalu mayanya tadi, udah yang laban Allah Ta'ala di langit din. Nyak meh pembalahan ataupun perkelahian tu bermula untuk ataupun menguasai segala alam-alam dunia tu. Dalam Jakob itu yang madang kita, buku Pemandang 12 ayat 9 yang madang.
dia negatif sai siulah tuai disebut iblis ataupun setan. Ia nyesat ataupun nyesat ke seluruh dunia. Udahnya labannya kalah tadi, ia dilempar tertimbuai ke dunia atau ke baruah, ke bumi itu bersama-sama engkau malaikat ya. Wahyu 12:12 ataupun pemandang 12:12 madang ke kita. Dia emadah nama terjadi di kerajaan syurga. Ya madah kaya labannya kaya sida bersuka cita ataupun bergagah hati. Hai syurga. Nuan ataupun kita kediau alamnya. Tan nama terjadi di dunia tu dia emadah kaya cilaka minuan kaya. Hai bumi nga laut kaya. Laban iblis ataupun setan tu dibuai ngagai nuan. Lalu pengringat ya tidak syat kaya. Dia ya tadi kan rosak kita laban maya dalam dunia tu enda lama. Jadi kita perhati ke dito belum jadi dalam Tuhan. Kuasa alam pengharap ataupun kini kita medak ke dan dunia tu maya setan ataupun iblis ditikau dalam dunia tu. Lalu pia mega dalam geramnya tadi dan pengeringatnya tadi tib saya mai laban yang nemu maya ya nak panjai dalam dunia tu. Nyame kebuah kita menda berbagai utai terjadi dalam dunia tu. Dia ya dalam dunia tu tadi dikumai kita peperangan labuh bataman Eden di dunia tu. Lalu nama terjadi cerita di Taman Eden. Dia yang madalam wahyu ataupun pemandang 12:12 mada celaka minuan hai bumi ngelaut laban dito ataupun dunia tu bumi tu tempat peperangan nor setan muas ke pengingat ataupun pengeringat hati ya. Nyame dalam kejadian ataupun buku pemungkar 3 ayat 2 ngau 3 kaya lalu saut induk tu ngagai si ular kayanya. Nyame mada buah pohon-pohon di Taman Eden tu uliah kami makai. Tang siti aja pun buah di tengah-tengah Taman Eden ianya petara mada anang makai tau kenego buahnya laban. Enti nuan negonya nuan ka tinggang pemati. Jadi dia kita mendak peperangan tu. Laban ular adalah sejenis binatang. Ti bijak, ti mana. Lalu pia mengganu bejaku kelia. Nyameh ia madah ngagai ini kita. Nyameh seterus dia madah ngagai kita. Dalam buku Roma 12:16 yang ada ketuk ke ya. Nemu ke kita ke ya. Bahwa enti kita nyerah dari kita empu. Ngagai siko-siko orangnya lalu niti ataupun setia ngagai orangnya. Maka kita akan jadi hamba orangnya ataupun jadi kuli orangnya. Laban kita harus setia ngagai ya. Baik dalam dosa maupun dalam kematian maupun dalam ketaatan kita ya mimpin kita dalam kebenaran. Jadi kita mendak akibat ya. Jadi kita mendak nama penjadi dalam hidup kita mensia dalam dunia itu akibat dosa ataupun pengawa tidak kerja ini kita kelia. Lalu pihak mega tidak asut oleh ular oleh pimpinan Lucifer ataupun setan tu. Akibat ya belum nyade. Kita meda. Laban kita yang laban ke jaku Allah Ta'ala. Laban kita yang menang. Laban kita yang menting ke diri empu. Akibat ya ditu yang ada. Pertama, kita yang ngasai kesedihan. Ataupun penyinu dalam hati kita. Kedua, kita yang ngasai pemedih dalam hati kita. Ketiga, kita ngasai penyabak dalam hati kita. Keempat, belum nyade kita ngasai nak puas hati dalam semua utai. Lalu kelima, yang belum nyade kematian nganti kita. Jadi, belum nyade dalam Tuhan. Semua utai itu laban kita dikuasai oleh setan iblis. Dan oleh akibat kita yang langgar ke undang-undang Allah Ta'ala itu. Walaupun dunia tu nyepi segala utai tu. Tang kita yang beri terima kasih ke Tuhan. Laban Tuhan
bersih perencangannya dalam hidup kita. Nama perencangannya dalam buku Jeremiah 31 3 Mada. Ari jauh Tuhan sudah nampak ke dirimpung agai kita. Labannya kasih ke kita. Lalu kasih di kemuaninya kasih ti belama-lama ya. Labannya meh. Ya nyambung ke pengasih setia ya. Ngagai kita mensia. Belamnya di dalam Tuhan. Itu sebagai tema Allah Ta'ala agai kita. Bekeni gaya Allah Ta'ala nunjuk ke dirimpung ke kita. Bekeni gaya Allah Ta'ala akan nyelamat ke kita. Nyamai yang madah ngagai kita ngagai dunia ke Tokyo. Tuhan nyedia penyelamat ungkup dunia itu. Dalam Lukas 19:10 yang madah kita ke Tokyo. Laban anak mensia datai kangiga lalu kenyelamat kita kelenyau. Jadi balam nyadi dalam Tuhan. To fokus Allah Ta'ala datai ngagai dunia itu. To fokus ya meri anak ya Yesus Kristus datai ngagai dunia itu. Laban pertama ya kengiga kita. Kedua, laban ya kenyelamat kita tilnyau dalam dunia itu. Yesaya 49:15 madah ko ya. Uliakah seorang ibu ninggalkah anak ya. Sehingga ia tidak nyayang ke anak empu ataupun anak kandung ya. Sekalipun ia kenyak ko ya, tangkati kalah talam ada. Aku nak sekali-kali lupa kita dalam dunia itu. Jadi balamnya di dalam Tuhan. Melalui kuasa dalam pengharap ataupun kasih petara dalam kuasa dalam pengharap itu. Dia yang madah kita ko ya. Aku sekali-kali nak lupa nuan dalam hidup nuan. Besi 8 itu kuasa pengharapan untuk dunia atau dalam nyade. Dalam 8 itu kuasa pengharapan itu tadi untuk dunia pertama ia disebut dalam Kisah Rasul ataupun buku Kisah ayat bagi 16:31 madhab ketuk koya. Paulus dan Silas menjawab, orang tipcaya ngagai Yesus Tuhan Yesus Kristus ia keselamat. Jadi tok pertamanya 8 rahsia ataupun rahsia kuasa alam pengharap tau. Orang tipercaya keselamat. Kedua ya orang tiingkah Allah Ta'ala dalam tempat ya sebagai berpengharap kaya mada nuan kabuli sukacita ngau damai sejahtera. Lalu piam gak kau ya, awakkah roh Allah Ta'ala makin berkuasa, lalu nuan kau makin ataupun terus berharap ngaga Allah Ta'ala. Dalam buku Roma 15 ayat ke-13 mengadap kenyangga kita. Ketiga ya, dalam 1 Korintus 2:9 yang madang kita kau ya, semua yang disediakan Allah untuk sidaya dikasih kau ya. Laban bisi tertulis kau ya. Bisi tertulis ke ya, utai nak kala dipedak oleh mata kita. Utai nak kala didinga oleh pending kita. Utai nak kala tala nak pernah timbul dalam hati manusia. Tang semua tu disedia kala tala ungkup orang dikasih ke ya. Keempat balamnya dek. Kuasa rahsia tu dalam Matius 19:26 madako ya. Bagi manusia hal tu nak ulia. Dan bagi Allah Ta'ala segala utai ulia. Jadi dalam kuasa pengharap tu tadi, kuasa alam pengharap kita. Artinya tadi, tok meh segala kemenangan tidak sedia Allah Ta'ala ngagai kita. Kelima dalam Efesus 1, ayat 18-19 yang ada. Awak ke kita, di Allah Ta'ala buka kerundian kita. Awak ke jadi terang. Lalu maya kita yang bedak semua tanya tadi, ianya siti panggilan Allah ngagai kita. Ya megak kau ya, awak ke kita nemu, nuan kabuliah berkati berlimpah-limpah, ti mana ti besai, lalu disedia kala tala, ungkup bala umat ya. Nak kata luar biasa ngagai kita belum nyadi, tok meh kedikak kita, tok meh kedigigak kita, tok meh ka diharap ke kita. Piam kana menam dalam kunci itu menjadi. Dalam buku Pemandang 21:4 ke mada.
dia aku kengampus ataupun kemuai segala mata hari mata sida aku ya. Aku kemuai ataupun maut nadaigi dap hidup sida ya. Lalu nadaigi perkabungan, lalu nadaigi sida nyaba, lalu nadaigi penyusah, penyedih dap hidup sida ya. Laban semua utai itu kelama kak berlalu. Jadi bayangkan ataupun berunding kita belum nyadi. Kuasa alam pengharap tu, dia petara mada, aku kengapus segala air mata, ari mata sidaya. Kunci nomor 7 belum nyadi. Dalam buku Roma bagi 8, ayat 38 ngau 39 berkata ke mada. Laban aku yakin bahwa kaya, baik maut maupun hidup kaya, baik malaikat maupun pemerintah kaya, baik jatuh ataupun kedatai kaya, baik kuasa ataupun kuasa kedatai di bawah ataupun di atas kaya. Jadi semua taito kaya. Di pada kaya, nadai siti utaito uliah misah pengasih latala ari kita. Jadi belum menjadi kita yang tidak. Artinya tadi kuasa dalam pengharap tu, di mana nuan nak dipisah dari pengasih Allah Ta'ala itu. Nomor 8 belum nyadi. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 madang kita ikhaya. Laban tu kaya belum nyadi. Berusahalah lebih keras awak ke panggilan nuan. Pilihan nuan atas diri pun nuan kaya semakin teguh. Laban kaya nanti nuan ngagak tu kaya nuan nak mudah labuh dalam hidup nuan. Hari ke-8 itu kunci itu ataupun hari semua 8 itu kunci itu dalam jadian Tuhan. Tuhan sekurang-kurangnya sebagai asas dalam pengharap kita ianya kuasa dalam pengharap tiga kita dalam dunia itu. Dalam buku Pemandang 19:14-16 Yakub ketokea. Lalu semua pasukan dari surga nitiya sidang na ataupun nunggang kuda putih, lalu makai kain linen tialus, ti putih serta bersih. Lalu jubah sidang apa sidang tertulis, siti nama ianya raja atas segala raja, dan tuan atas segala tuan. Jadi kita mendak di itu. Bermakna apabila kita ngemuan Allah Ta'ala dalam hidup kita. Apabila kita engkah Yesus Kristus dalam hidup kita, nama meh ulia ngelaban ke kita. Belum nyadi ke pagi itu. Utaika ditanya aku ngagai kita. Pertama, kak kandakah kita nerima kangau Tuhan tu. Laban sebagai siti kangau, ianya di mana kita mulakan penghidup kita awak kala tala oleh bekerja ataupun Roh Kudus oleh bekerja dalam kita. Kuasa alam pengharap belum nyade. Soalan kedua, adakah kita masih keliru dalam hidup kita ataupun adakah kita lagi bertanya dalam hidup kita? Ianya adakah aku percaya ngaga Yesus Kristus ataupun ada kuku agi kekang hati kul dunia tu, lalu aku belabu ataupun bertanya enggak kak bertuai enggak setan. Laban nanti kita perhati setan mai penyanyi enggak kita tang Allah Ta'ala mai pemenang enggak kita, lalu pihak mega dalam pemenang Allah Ta'ala tu enggak kita. Ianya ingat bahwa kuasa ala pengharap uliah ditemu dalam segalanya ianya maya kita bertuai ataupun nyerah hidup kita ngagai Tuhan. Kita ikak berkumpulilah di tabian sungai penghidup Sungai Ciru serta mana dindi surga bak dunia baru. Kita ikut
pegumpul hilang, pegumpul di tebing sungai penghidup. Angga sama macam-macam bangsa, banegri keritaga Tuhan. Di tebing sungai penghidup, ai tanai serta terang. Din kita semua bertemu, ba endor kita nyambat Tuhan. Kita kumpul hilang, berkumpul di tebing sungai penghidup. Anggap semua macam-macam bangsa, ba negeri keritaga Tuhan. Kita ikat dia di sarga, bagulai engkau Tuhan. Menyanyi lalu mujia, kita dindeka hidup meruang. Kita ikat bergumpul hilang, bergumpul di tebing sungai penghidup. Sama macam-macam bangsa, banegri keritaga Tuhan. Aram kita bersampi. Ya Tara kami tiptakta dalam kerjaan syurga. Puji nama Nuan Tuhan. Ti uli beri kuasa dan pengharap tu. Awak ke kami perhati lapan itu kuncinya tadi Tuhan. Bekene kami oleh menang, bekene kami oleh bertahan. Terlebih lagi Tuhan, masa kedia tu kami berteban, bertepan dengan COVID-19 tu Tuhan. Ini tiap dalam Efesusnya tadi Tuhan, ianya pengacauan di angkasa. Awakkah kami menang, awakkah kami bertahan, awakkah kami berjaya, ianya hanya bertuai dalam Nuan Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Terima kasih ngagai semua kodanitih ke kebaktian online Maya Sabato. Ngau ngarap ke kita bertemu baru baari ngau awak kebukai. Tuhan merkat kita semua.